Apakah kalian tahu, jika praktek pembuangan jenazah di Sungai Gangga merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat India sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa dengan membuang jenazah ke dalam sungai, maka arwah orang yang meninggal akan mendapat pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Namun, praktek ini telah menimbulkan banyak masalah terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Jenazah yang dibuang ke dalam sungai dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan meningkatkan tingkat pencemaran air. Selain itu, limbah organik dari jenazah dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri serta memicu pertumbuhan ganggang yang dapat mengganggu kehidupan ikan dan hewan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah India telah melakukan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan praktek pembuangan jenazah ke dalam Sungai Gangga. Salah satu upayanya adalah dengan membangun krematorium di sepanjang sungai sehingga jenazah dapat diolah dengan lebih baik sebelum dibuang ke dalam sungai. Selain itu, pemerintah juga melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktek pembuangan jenazah ke dalam sungai dan mendorong mereka untuk mengikuti tradisi yang lebih ramah lingkungan dan sehat.